Dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J hari ini, JPU rupanya dibuat kesal oleh Bripka Riki Rizal. Pasalnya mantan ajudan Verdi Sambo itu dinilai tak konsisten dalam memberikan keterangan. Setelah Riki menceritakan kronologi peristiwa, Majelis Hakim meminta agar Riki memberikan kesaksian sebenarnya. Dalam nada kesal, Hakim pun mengaku mengetahui apabila Riki berbohong. Bahkan Riki sempat diingatkan soal keluarga yang selalu mendoakan dirinya. Majelis Hakim menilai ke Keterangan yang diberikan Riki di dalam persidangan tidak masuk akal, terlebih saat keterangan itu disandingkan dengan alat bukti yang lain termasuk CCTV. Di dalam persidangan pula Wahyu yang menyampaikan keraguan atas kesaksian Riki sejak cerita meninggalnya meninggalkan rumah Magelang. Sebab majelis hakim menilai bahwa Riki menceritakan kejadian itu seolah-olah tanpa melibatkan dirinya. Terkait itu, Riki pun menjawab bahwa dia tak terlibat dalam pembuatan skenario. Dirinya hanya pernah diminta untuk memberikan keterangan bahwa ada tembak-menembak saat dirinya ditanya oleh pihak provos. Selain itu, ketidaksesuaian juga ditemukan majelis hakim saat Riki menceritakan bahwa Brigadir J tidak ingin satu mobil dengan Putri Chandrawati dalam perjalanan Magelang ke Jakarta. Padahal saat di Brigadir J justru semobil dengan putri. Riki pun menjawab dirinya tidak mengetahui alasan Yosua bisa satu mobil lagi dengan putri Chandrawati. Terkait hal itu, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyampaikan terkait posisi terdakwa Riki Rizal yang menolak membunuh Brigadir J namun tak dapat mencegahan pembunuhan itu. Menurut Hipno, kuasa hukum Rikerizal harus menunjukkan bukti bahwa Rikerizal memiliki tiket baik yang mendasari kliennya tak mencegah tindakan tersebut. Menurut Ibnu, kuasa hukum Ricky Rizal dapat menggunakan teori ada syarat subjektif dan syarat objektif. Hipnu menuturkan syarat objektif itu ditunjukkan dari adanya peristiwa pidana, sementara syarat subjektif ditampakkan melalui adanya upaya dari terdakwa Rikirizal Rizal, yakni menolak perintah pembunuh Brigadir J dan mengaku tak berani. Hibnu berujar kuasa hukum Riki dapat menyampaikan keterangan kliennya tak mencegah tindakan pembunuhan. Ia menuturkan tugas kuasa hukum Riki Rizal adalah menunjukkan bukti. Dalam hal ini, Riki Rizal sebenarnya memiliki tingkat baik terhadap Brigadir J. Hibnu mengatakan hal tersebut bisa dibuktikan dari persidangan bahwa Riki Rizal memang terlibat dalam pembunuhan berencana, namun perannya tergolong pasif.